Assalamualaikum, selamat pagi, jam 2:30 dini hari. Hari ini, gila bangun pagi banget gini ya, banget nih. Mau sahur bareng dengan teman-teman gue di geng Afnon, geng anak muda. Celah. Kita akan di jeruk purut, bukan kuburan ya, tapi akan sahur bareng di rumah makan Padang pagi sore. Aduh, generous pula. Sampai juga di pagi sore jeruk purut, dan ini pertama kali gue kesini dan gak nyangka kalau sahur gila rame banget ya. Dan saya bingung makan mulai dari mana ya. Emang mau minum apa? Nggak, air putih udah cukup. Lo udah niat puasa belum? Oh iya. Ya lupa. Kayaknya udah puasa lu lah. Kayaknya udah puasa lu makan. Itu makan dulu gak? Kering banget. Mama, nasi kenapa? Nasi sold out. Nasi sold out. Nasinya habis. Ini pasti yang ngabisin nasinya ya. Baru piring kedua, Bang. Sebuah hasil yang mustahil. Masa rumah sakit, rumah sakit makan Padang nasinya habis. Menarik ya makanan gue. Ramesan. Bang Smail, apa yang kecewa yang kurang hari ini? Nasi. Lu kayak petani, lu nyaku, nyangkul apa makan nasi? Sama korma ya? Nah, lupa bawa korma tuh. Padahal itu kan pemanis ya. Apa ya kata lo? Pemanis. Ini menu apaan nih? Susah nih kelaran tua kalau pada sahur bareng. Gue terharu karena ini akhirnya setelah puasa ke-6 gue merasakan sahur dengan nasi. Yang paling banyak siapa makannya? Siapa yang makan ayam berarti sih? Gue 3. Kalau bang? Apa jelas? Ya. Kecil. Deng-deng batok. Bang Yudi, kenapa milihnya ke pagi sore jeruk purut? Soalnya gede. Oh, gede. Ya, soalnya tempat. Oh, sama marah-marah, sama marah-marah. Bang Abi, berapa dari ayamnya? 14. Hah, 4? Lo makan apa dipelihara? Kuahnya doang. Seperti biasa ya. Ini Bapak Bendahara. Tapi ini ada ketahuan ya. Rumusnya bang, kalau makan abis yang asin-asin harus ada manis-manis. Kalau udah manis dikasih asin lagi, kudu siapin lagi yang manis. Woy ngapain lu? Guys, ini namanya Padang All You Can Eat, 110.000 guys, satu meja.